Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina wa rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yumsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Qur'an satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 556 surah At-Taghabun ayat 1 sampai ayat 9 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم نجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahummarhamna bilqur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 1 wahuwa wahuwa seperti biasa ha bisa disukun. Ayat yang kedua khalaqakum qaf ketemu dengan kaf maka bisa idgham khalaqkum qafnya hilang ya khalaqkum. Kemudian ayat yang ke 9. Nah, ini banyak perubahan. Yajma'ukum, ya-nya diganti nun boleh. Najma'ukum. Kalau di sini diganti nun, maka belakangnya harus nun semua. Nukaffir, tidak boleh yukaffir. Nudkhilhu, tidak boleh yudkhilhu. Tapi kalau di depan sini ya, maka belakang semuanya juga ya. Yajma'ukum, yukaffir, yudkhilhu. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah At-Taghabun ayat yang pertama, yusabbihu lillah bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, ma fis samawati apa saja yang ada di langit-langit, wa ma fil ardi dan apa saja yang ada di bumi. Lahu hanya milik Allah al-mulku kerajaan wahuwa lahu dan hanya milik Allah alhamdu pujian wahuwa dan dia Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun maha kuasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat ini dimulai dengan tasbih yusabbihu lillah.
Dan sebagaimana sudah sering kita sampaikan, 5 surat yang dimulai dengan yusabbihulillah atau sabbahanillah itu disebut surat-surat musabbihat. Ini adalah surat terakhir dari 5 surat musabbihat. Al-Hadid, Al-Hasyr, As-Saff, Al-Jum'ah, At-Taghabun yang terakhir. Fadilah musabbihat apa? Sudah pernah kita bahas, tapi kita bahas lagi supaya ilmu jadi menancap di dalam hati kita. Rasulullah SAW mengatakan, fadilah surat musabbihat. Karena adalah Nabi SAW yaqra'ul musabbihat, membaca surat-surat musabbihat, qabla ayyarkut, sebelum tidur. Wa qala, beliau mengatakan, inna fihinna, di dalam surat-surat tersebut, ayatan, ada satu ayat, afdalu, yang lebih utama, min alfi ayah, daripada 1000 ayat. Jadi kalau kita baca ayat tersebut, kita lebih besar pahalanya daripada membaca 1000 ayat yang lain. Yaitu ayat huwal awwal wal akhir wal zahir, atau law anzalna hadzal qur'ana ala jabal. Ada dua pendapat. Wallahu a'lam bissawab. Ma fis samawat, apa saja yang ada di langit, semuanya tasbih kepada Allah, baik itu makhluk bernyawa maupun makhluk tidak bernyawa. Makhluk baik itu makhluk yang berakal maupun tidak berakal. Taunya dari mana? Dari kata-kata ma. Dalam bahasa Arab, kata-kata ma itu untuk sesuatu yang tidak berakal. Laptop ini termasuk ma, meja ini termasuk ma, tas ini termasuk ma, lantai ini termasuk ma. Semua tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah terus tasbihnya gimana? Kalau ini keramik kita injak-injak diam saja enggak bisa ngomong. Nah, tasbihnya keramik dan sebagainya, ini kita tidak ngerti. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak paham bagaimana tasbihnya para makhluk, tapi semuanya tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku, hanya milik Allah segala kerajaan. Maksudnya yang bisa berkuasa terhadap alam semesta ini hanya Allah saja. Misalnya tadi turun hujan, siapa yang menetapkan hujan? Allah. Seandainya kita berkehendak, mudah-mudahan hujan lebat supaya pengajian tidak rampung-rampung misalnya, karena tidak bisa pulang lagi kalau hujan. Tapi Allah kehendaki ternyata tidak lebat, ternyata hanya rintik-rintik saja. Kita tidak bisa mengubah menjadi hujan lebat. Atau kita berkehendak, mudah-mudahan nanti maghrib hujannya deras sehingga Pak Imamnya menjamak. Tapi ternyata Allah mentakdirkan orang yang jamak misalnya. Nah, kita tidak bisa mengubah kondisi yang tidak hujan menjadi hujan. Ini hanya Allah yang memiliki kerajaan. Itu maksudnya. Walahul hamdu, dan hanya milik Allah pujian. Maksudnya yang berhak dipuji hanya Allah. Kita memuji seseorang karena cantik misalnya. Kamu istriku cantik sekali. Siapa yang mencantikkan dia? Ya Allah. Kita puji guru kita, masya Allah, guru kita pintar ya garu-garuan. Apa menghitung apa angka-angka ini cepat sekali, lebih cepat daripada kita pakai kalkulator. Yang membuat dia cerdas seperti itu siapa? Ya Allah juga. Maka pujian diberikan kepada siapapun larinya kepada Allah, karena sumbernya kenikmatannya dari Allah. Kemudian Allah katakan, huwa dialah alladzi dzat yang khalaqakum, menciptakan kalian. Faminkum, maka di antara kalian kafir, ada yang kafir. Wa minkum, dan di antara kalian mu'min, ada yang beriman. Wallahu, dan Allah bima ta'malun, dengan apa yang kalian lakukan, basirun, maha melihat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menciptakan manusia adalah Allah. Kemudian ada yang kafir, ada yang mu'min. Kenapa didahulukan kafir dulu baru kemudian mu'min? Wallahu a'lam, mungkin karena orang kafir lebih banyak daripada orang mukmin. Karena itu masalah ini mari kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menciptakan kita termasuk orang-orang beriman. Karena kalau kita diciptakan termasuk orang-orang kafir, maka rugilah kita di akhirat kelak. Taghabunlah kita di akhirat kelak, kita akan rugi di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Ternyata ada yang sudah ditetapkan kafir, ada yang sudah ditetapkan mukmin. Khalaqallahu Yahya bin Zakaria, Allah ciptakan Nabi Yahya bin Nabi Zakaria fi batni ummihi mu'minan, di dalam perut ibunya sudah mukmin. Wa khalaqa Fir'aun, Allah ciptakan Fir'aun fi batni ummihi, pada perut ibunya kafiran, sudah kafir.
hadis riwayat Tabarani derajatnya sahih. Sahih atau hasan sama. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa manusia itu sudah ditetapkan apakah nanti akan mukmin ataukah akan kafir ketika dia hidup di dunia. Nah, alhamdulillah kita ditetapkan oleh Allah sebagai mukmin. Meskipun kita enggak ngerti ketetapan kita di perut ibu kita apa. Kalau ketetapan seseorang itu adalah kafir, maka meskipun sekarang mukmin, sekarang ngaji, sekarang sholat berjamaah di masjid, tapi kalau ketetapannya kafir, nanti akhir hayatnya akan murtad kafir, na'udzubillah. Karena itu kita senantiasa berdoa kepada Allah, tidak bosan-bosan minta supaya kita mati mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tapi caranya ada sebenarnya, bagaimana supaya kita itu mendapatkan husnul khatimah. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun dhaminun 'ala Allah." Ada tiga orang semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seseorang yang dia itu keluar berperang di jalan Allah, maka dijamin oleh Allah kalau mati masuk ke dalam jannah. Atau kalau dia masih hidup kembali membawa pahala, membawa ghanimah. Di Indonesia enggak ada perang, kita lewati. Nomor dua, seseorang yang dia pergi ke masjid, maka dijamin oleh Allah kalau mati masuk surga. Kalau tidak mati, maka dia kembali ke rumah membawa pahala. Alhamdulillah kita sudah ke masjid. Pengen masuk surga apa mboten? Nah, kalau pengen matilah sekarang. Ngantuk dalam pengajian, malaikat maut datang dicabut. Nah, ampun langsung masuk surga langsung. Yang menjamin bukan saya, yang menjamin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pengajian seperti ini kalau ada yang ngantuk saya enggak marah saya. Malah saya persilahkan, malaikat maut silahkan ini orang ini dilanjutkan. Enggak apa-apa. Kita senang kalau dia mati kemudian masuk ke dalam surga, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, seseorang yang dia masuk rumahnya mengucapkan salam, maka dijamin oleh Allah. Dijamin apa? Sama dengan tadi. Kalau mati masuk surga, kalau masih hidup mendapatkan pahala. Maka satu lagi ini bisa kita lakukan nanti setelah pengajian selesai, kita pulang ke rumah, masuk mengucapkan Assalamualaikum. Nah, begitu Assalamualaikum, mati masuk surga langsung. Tapi kalau tidak mati, dapat pahala karena mengucapkan salam. Ini hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud. Ini salah satu cara kita mendapatkan husnul khatimah. Karena itu kita niatkan dalam hati kita, kita sholat jamaah terus sampai akhir hayat kita, insya Allah mati mendapatkan jannah. Kemudian Allah mengatakan, khalaqas samawat, Allah itu menciptakan langit-langit, wal ardo dan bumi, bil haqqi, dengan kebenaran. Wasawwarakum, dan membentuk kalian, fa ahsana, maka membaguskan suwarakum, bentuk kalian. Wa ilaihi, dan hanya kepada Allah, al-masir, tempat kembali. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi itu bukan sia-sia, tapi ada tujuannya. Itu maksud bil haqqi. Dan itu sebagaimana disebutkan oleh Allah pada surat yang lain. Orang kafir mengira Allah itu menciptakan langit bumi sia-sia. Pada surah Sad ayat 27, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan antara keduanya secara batil, sia-sia, tidak mungkin. Dzalika dzannul ladzina kafaru, itu hanyalah persangkaan orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, maka sungguh binasa orang-orang kafir karena masuk ke dalam neraka. Maka Allah ciptakan langit bumi ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya manusia itu mengenal Allah sehingga menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu tujuannya. Jadi Allah ciptakan kita bukan sia-sia di dunia ini untuk makan saja, tidak. Tapi supaya mengenal Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah mengingatkan nikmat-nikmat-Nya. Antara lain nikmat-Nya adalah Allah membaguskan bentuk kita. Ini semakna dengan ayat yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah menciptakan manusia pada bentuk yang paling bagus. Ahsani taqwim. Taqwim itu sama dengan sawwarakum tadi. Bentuk atau rupa.
Maka manusia ini adalah makhluk yang bentuknya paling bagus, rupanya paling bagus. Kalau ada di antara kita yang merasa tidak ganteng, silahkan pergi ke juruk. Maka dia membandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, pasti dia tahu gantengnya Masya Allah. Kemudian Allah mengingatkan, hanya kepadanya tempat kembali. Ini meskipun berita, tapi mengandung ancaman. Diancam oleh Allah, hati-hati, beramal di dunia, ini bukan sia-sia. Tapi ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan kembali kepada Allah mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mumpung ini kita masih bulan Sya'ban. Sya'ban itu amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak amal soleh pada bulan Sya'ban. Amal soleh apa? Ya terserah amal soleh apa saja. Tapi saya temukan di dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Al-Imam Ibnu Rajab, bahwasanya para ulama menyebut bulan Sya'ban sebagai Syahrul Qurra, bulannya orang-orang membaca Quran. Adalah Habib bin Abi Thabit, ini seorang ulama, apabila masuk bulan Sya'ban, maka dia mengatakan, inilah bulannya orang-orang membaca Al-Quran. Amr bin Qais Al-Mula'i, kalau sudah masuk bulan Sya'ban, dia mengunci warungnya untuk fokus membaca Al-Quran. Nah, kita tidak usah niru-niru Amr bin Qais ini. Kita tidak setingkat sama beliau. Silahkan warung tetap dibuka untuk cari penghidupan ma'isyah. Yang online silahkan tetap online, tapi perbanyak membaca Al-Quran. Kalau satu hari biasanya satu lembar, maka bulan Sya'ban ini bisa ditambah. Satu hari satu juz. Yang sudah biasa satu hari satu juz, maka bulan Sya'ban ini ditambah. Pagi satu juz, sore satu juz. Atau lebih semangat lagi tambah 5 juz. Ini bagus. Kemudian Allah mengatakan, ya'lamu, Allah itu mengetahui, ma fis samawati, apa saja yang ada di langit-langit, wal ardi, dan bumi. Wa ya'lamu, dan mengetahui, ma tusirrun, apa yang kalian sirkan atau sembunyikan. Wa ma tu'linun, dan apa yang kalian tampakkan. Wallahu, dan Allah itu alimun, maha mengetahui, bidhati sudur, terhadap isi dada atau isi hati. Ayat ini juga sama dengan ayat sebelumnya, berita tetapi mengandung ancaman. Ketahuilah, kalian diciptakan oleh Allah bukan sia-sia, tapi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya kayak apa. Apakah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Karena semua anggota tubuh kita ini hakikatnya nikmat dari Allah. Mata, apakah ini bukan nikmat? Ini jelas nikmat. Apakah kita mensyukuri nikmat mata ataukah tidak? Kalau mensyukuri berarti menggunakan untuk yang baik-baik, membaca Quran, ini mensyukuri nikmat mata. Tapi kalau menggunakan yang jelek-jelek, maka ini berarti tidak mensyukuri nikmat mata, maka diancam oleh Allah. Allah itu ya'lam, Allah tahu apa yang kalian lakukan. Ini nasihat dari Allah kepada kita semuanya, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, semuanya sama, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan juga bahwa apa yang sir maupun yang tampak bagi Allah itu sama saja, tidak ada bedanya. Inilah perbedaan Allah dengan manusia atau dengan makhluk. Kalau makhluk itu selalu berbeda antara yang sir dengan yang tampak. Di hadapan saya ada laptop, di balik laptop ada apa? Enggak tahu saya. Apakah ada lalat ataukah ada nyamuk? Enggak ngerti saya. Nah, itu manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mau sir, mau terang-terangan, bagi Allah sama saja. Dan ayat-ayat seperti ini kita temukan dalam banyak ayat-ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalnya, pada surah Ar-Ra'd ayat 10, sawa'um minkum, sama saja dari kalian, man asarral qaul, orang yang mensirkan suaranya atau perkataannya, wa man jahara bih, dengan orang yang menjaharkan suaranya, mengeraskan suaranya, sama bagi Allah. Wa man huwa mustakhfin bil lail, orang yang sembunyi-sembunyi di malam hari, wa saribum bin nahar, atau yang berjalan terang-terangan di siang hari, bagi Allah semuanya sama, enggak ada bedanya. Maka Allah itu mengetahui isi hati sebagaimana Allah mengetahui tubuh zahir kita atau zahir dari tubuh kita, sama bagi Allah Subhanahu wa taala, zahir maupun batin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang orang-orang kafir zaman dahulu,
untuk diambil pelajaran. Alam yatikum, belumlah datang kepada kalian naba'u, berita alladzina kafaru, orang-orang kafir, min qablu, dari sebelumnya, yaitu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzaku, maka mereka merasakan wabala akibat amrihim, dari urusan mereka, yaitu urusan mereka mendustakan Nabi. Walahum, dan bagi mereka azabun, siksaan alimun yang menyakitkan. Ini pertanyaan, tetapi maksudnya adalah peringatan. Diingatkan orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah kalian belum pernah mendengar berita umat-umat terdahulu? Umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Lut, dan sebagainya. Bukankah mereka setelah mendustakan Nabi, akhirnya dikirimi siksa oleh Allah, hancur? Itu yang dimaksud wabala amrihim, akibat urusan mereka, maksudnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendustakan nabi-nabi mereka. Nah, maka kita disuruh oleh Allah untuk mengambil pelajaran. Jadi cerita-cerita dalam Al-Qur'an bukan untuk hanya sekedar dongeng didengarkan, bukan, tapi untuk apa? Fa'tabiru ya ulil absar, surat Al-Hasyr ayat 2, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pikiran. Ini fungsi dari cerita-cerita dalam Quran, diambil pelajaran. Karena itu sangat bagus tafsir As-Sa'di, karena tafsir ini setiap bicara tentang ayat-ayat kisah selalu dikasih kesimpulan-kesimpulan pelajaran. Tafsirnya ringkas, hanya satu jilid, tapi dalam bab kisah-kisah sangat bagus sekali tafsirnya, tafsir As-Sa'di namanya. Orang-orang kafir tersebut selain disiksa di dunia, juga azabun alim, sudah disiapkan siksaan di akhirat. Ini menunjukkan bahwa orang kafir itu siksaannya dua kali. Bahkan kita temukan dalam ayat yang lain siksaannya itu tiga kali. Siksaan dunia, siksaan kuburan, dan siksaan akhirat. Tapi siksaan kuburan ini bisa digabungkan dengan siksaan akhirat, karena kuburan sudah termasuk alam akhirat. Fase awal alam akhirat adalah kuburan. Maka dua kali mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia dan akhirat. Ini salah satu dalilnya. Walahum adzabun alim, ini maksudnya siksaan di akhirat. Kita temukan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hal tersebut, bahwa siksaan itu dua kali bagi orang-orang kafir maupun orang-orang yang muslim tapi belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dhanbin, tidak ada dosa ajdar yang lebih pantas ayyu ajjilallahu li sahibihil 'uqubah, disegerakan hukumannya fid dunya, di dunia, ma'a ma yadhkhiruhu lahu fil akhirah, bersama siksaan yang sudah disimpan oleh Allah untuk dia nanti di akhirat." Berarti siksaannya dua kali, di dunia disegerakan, juga di akhirat. Dosa apa? Al-baghyi, zalim kepada orang lain, wa qati'atir rahim, dan memutus hubungan kerabat. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Karena itu dua masalah ini kita harus berhati-hati. Zalim kepada orang lain, baik mendolimi hartanya, atau mendolimi nyawanya, atau mendolimi kehormatannya dengan mengejek atau menuduh dan sebagainya. Nah, ini nanti disiksa oleh Allah dua kali, dihukum di dunia dan juga di akhirat. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian yang kedua adalah mutus hubungan kerabat. Kemudian Allah jelaskan kenapa mereka itu disiksa oleh Allah. Dzalika, hal itu, bi annahu, dengan sebab, kanat, adalah, ta'tihim, datang kepada mereka, rusuluhum, utusan-utusan mereka, maksudnya rasul-rasul mereka, bil bayyinati, dengan bukti-bukti, yaitu mukjizat. Faqalu, lalu mereka mengatakan, abasharun, apakah manusia, yahdunana, yang memberi hidayah kepada kami? Fakafaru, maka mereka pun kafir, watawallau, dan mereka berpaling, yaitu tidak mau taat. Wastaghnallah, dan Allah pun merasa cukup dari mereka, yaitu tidak butuh kepada mereka. Wallahu, dan Allah itu ghaniyun, maha kaya, hamidun, maha terpuji. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir yang disiksa oleh Allah itu bukan berarti karena Allah zalim, bukan, tapi karena kesalahan mereka sendiri. Jadi Allah itu tidak pernah berbuat zalim. Ada siksa, ada hukuman, ada tsunami, ada gempa, itu pasti ada sebabnya.
Bukan karena Allah suka berbuat zalim, enggak mungkin. Allah sendiri sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an. Wa ma rabbuka bidhallamil lil 'abid. Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala tidaklah zat yang maha berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ini ayat seperti ini sampai diulang oleh Allah 5 kali. Ini menunjukkan pentingnya masalah ini. Bahwasanya Allah tidak pernah berbuat zalim. Allah kirim COVID sehingga ada yang mati, enggak zalim. Allah kirim gempa sehingga banyak yang mati, enggak zalim. Itu semuanya ada hikmahnya dan ada sebabnya. Sebabnya yaitu kesalahan manusia atau dosa-dosa manusia. Kemudian yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu sombong-sombong. Ketika datang seorang rasul, mereka mengatakan abasyarun yahdunana. Apakah pantas yang dikirim kepada kami manusia, manusia kayak kami juga? Artinya seolah-olah mereka mengatakan kalau Allah kirim rasul tuh ya rasulnya harus malaikat lah, jangan manusia seperti kita. Kalau hanya manusia, mohon maaf, orang Jawa mengatakan apa? Podo-podo mangan, podo-podo ngising. Apa kemudian bedanya antara dia dengan kami? Nah, ini sombong seperti ini. Sombong seperti ini disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Yaitu pada surah Al-Furqan ayat 21. Wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana. Berkatalah orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami. Maksudnya tidak percaya adanya kebangkitan setelah kematian. Laula unzila 'alaina al-malaika. Kenapa tidak diturunkan malaikat kepada kami? Kenapa Allah tidak mengirim malaikat untuk menjadi nabi atau menjadi rasul kepada kami? Aw nara rabbana, atau kenapa kami tidak melihat Allah? Jadi maksudnya kalau Allah itu pengen mendakwahkan Islam ke bumi, ya Allah muncul langsung. Enggak usah perantara-perantara rasul. Allah langsung turun dari langit sana. Nah, ini kan sombong banget. Maka Allah katakan laqad istakbaru fi anfusihim. Sungguh mereka itu sombong dalam diri mereka, wa atau utuwan kabira, dan mereka melampaui batas dengan pelampauan batas yang sangat besar. Nah, maka akhirnya mereka disiksa oleh Allah. Wastaghnallah, dan Allah itu maha kaya, maksudnya tidak butuh kepada mereka. Jadi Allah itu enggak butuh kepada hambanya. Hambanya dikirimi kitab, dikirimi rasul supaya mereka selamat dunia akhirat. Tapi seandainya tidak ada yang mau menerima kitabnya Allah, tidak ada yang mau menerima rasulnya Allah, Allah tetap kaya, enggak butuh kepada ibadah kita. Maka dalam hadis qudsi pernah kita pelajari dalam hadis Arba'in Nawawiyah, Allah mengatakan seandainya seluruh manusia ini hatinya semuanya sama seperti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak menambah kerajaan Allah. Demikian juga sebaliknya, andai seluruh manusia ini dan jin ini semuanya hatinya sama sejelek iblis, tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Allah tetap maha kuasa meskipun semuanya kafir seperti iblis. Allah memang ghaniyun, maha kaya. Maka ini termasuk nama Allah ghani. Nah, boleh kita memberi nama dengan nama Abdul Ghani, hambanya Allah yang maha ghani. Kemudian Allah mengatakan za'ama, mengatakan alladzina kafaru, orang-orang kafir. Za'ama boleh juga diartikan menyangka, menyangka orang-orang kafir. An bahwasanya lan, tidak akan yuba'athu, mereka dibangkitkan, yaitu setelah mati. Kul, katakanlah bala ya wa rabbi, demi Rabbku, demi Tuhanku. Latuba'athunna, sungguh betul-betul kalian akan dibangkitkan. Thumma, kemudian latunabba'unna, sungguh betul-betul kalian akan diberitahu. Bima amiltum, terhadap apa yang sudah kalian amalkan, yaitu di dunia. Wadhalika, dan hal itu alallahi, bagi Allah, yasirun, mudah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Rasulullah disuruh bersumpah dengan nama Allah. Wa rabbi, bala wa rabbi latuba'athunna, demi Allah, sungguh betul-betul kalian akan dibangkitkan oleh Allah setelah mati. Kata Ibnu Katsir, 3 kali Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk bersumpah menegaskan adanya kebangkitan setelah kematian. Pada surah At-Taghabun, demikian juga pada surah Yunus, demikian juga pada surah yang lain, yaitu pada surah Saba. Pada surah Yunus Allah mengatakan wa yastambi'unaka ahaqqun hu, mereka bertanya apakah betul ada kebangkitan setelah mati.
Qul iya wa rabbi innahu lahaq. Katakanlah wahai Nabi, iya demi Allah sungguh itu adalah kebenaran. Pada surah Saba Allah mengatakan, wa qala alladhina kafaru, orang-orang kafir berkata, la ta'tina sa'ah, tidak bakal kiamat datang kepada kami. Qul, katakanlah wahai Nabi, bala wa rabbi la ta'tiyannakum, demi Allah sungguh betul-betul kiamat akan datang kepada kalian. Ini tiga kali Allah menyuruh Nabi bersumpah bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Ini menunjukkan pentingnya masalah ini. Dan memang para ulama katakan, ayat-ayat Quran itu sebenarnya mengerucut kepada satu masalah saja. Satu masalah saja, enggak ada yang lain. Masalah apa itu? Ada kebangkitan setelah kematian. Kemudian Allah yang Maha Kuasa akan memberikan hukuman sesuai amalan masing-masing. Maka hidup di dunia harus disiapkan untuk menghadapi hari tersebut. Itu inti Quran semuanya kalau dikerucutkan itu satu masalah ini saja. Makanya seringkali Allah Subhanahu wa taala dalam Quran membahas tentang kebangkitan setelah kematian. Allah katakan di sini latunabbauna bima amiltum. Setelah dibangkitkan akan diberitahu semua amal yang sudah dilakukan oleh masing-masing manusia. Ini inti kehidupan. Inti kehidupan itu apa? Beramal. Inti kehidupan adalah beramal. Dalilnya dalam Quran. Allah mengatakan wa qul i'malu, dan katakanlah wahai Nabi, i'malu, beramallah kalian, fasayarallahu amalakum, Allah bakal melihat amal kalian, wa rasuluhu, rasulnya juga melihat amal kalian, wal mu'minun, dan seluruh kaum mukminin akan melihat amal kalian, wa saturadduna ila alimil ghaib wa syahadah, lalu kembali dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara yang ghaib dan yang tampak, akan membalas sesuai dengan amal kita masing-masing. Inilah inti kehidupan beramal. Karena itu mari kita pikirkan bagaimana 24 jam ini dari bangun tidur sampai tidur lagi kita bisa beramal yang menyebabkan kita selamat di akhirat kelak. Karena inti dari ayat-ayat Quran mengerucut kepada pembahasan tentang kebangkitan setelah kematian. Dan inti dari kehidupan kita adalah beramal supaya kita nanti mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah katakan wadzalika 'alallahi yasir. Hal itu mudah bagi Allah. Membangkitkan manusia mudah bagi Allah. Meskipun manusia bermacam-macam. Ada yang setelah mati kemudian dibakar tubuhnya, diremuk jadi abu, setelah itu disebar ke mana-mana. Bagi Allah sangat mudah untuk membangkitkan. Tidak perlu cari-cari, ini dulu orangnya di mana, enggak perlu. Allah sudah menyatakan pada ayat yang lain. Pada surah Luqman ayat 28. Ma khalqukum, tidaklah menciptakan kalian, wala ba'thukum, tidak pula membangkitkan kalian, illa kanafsin wahidatin, kecuali seperti satu nyawa saja. Jadi Allah membangkitkan seluruh manusia itu seperti menghidupkan satu nyawa, gampang. Cukup Allah katakan kun, selesai. Semua akan bangkit sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita temukan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah besok menghidupkan orang-orang setelah mati. Ternyata gampang sekali. Yursilullahu mataran, besok pada hari kiamat setelah manusia semuanya mati, Allah kirim hujan. Ka'annahu tal. Hujan itu seperti hujan rintik-rintik. Fayambutu minhu ajsadun nas. Maka tumbuh dari hujan tadi tubuh-tubuh manusia. Betapa mudahnya Allah menghidupkan manusia setelah mati. Turunkan hujan. Nah, setelah itu semua yang ada di dalam kuburan ini, dalam bumi yang bulat ini, semuanya akan bangkit sendiri-sendiri. Maka menghidupkan manusia setelah mati sangat mudah bagi Allah, sebagaimana mudah bagi Allah menghidupkan pohon-pohon setelah mati dengan air hujan yang ada di dunia sekarang ini. Karena itu Allah menyuruh kita fa'aminu billah, imanlah kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wan nuril ladzi anzalna, dan sinar yang telah kami turunkan, maksudnya Al-Qur'an. Wallahu, dan Allah itu, bima ta'maluna, dengan apapun yang kalian amalkan, khabirun, maha mengetahui. Sinar itu maksudnya adalah Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an disebut sinar? Sinar itu bersifat menerangi. Al-Qur'an juga begitu, bersifat menerangi dengan petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Quran, sehingga kegelapan-kegelapan jadi tampak.
Kita bayangkan seperti misalnya kita berada dalam rumah tidak ada lampu. Kita tidak ngerti apakah ini paku, apakah ini sapu, apakah ini kayu. Tapi begitu lampunya dinyalakan, nah kita jadi mengetahui, oh ini barang ini. Nah, demikian juga Quran. Kalau tidak ada Quran kita enggak ngerti mana yang benar, Yahudi kah, Nasrani kah? Karena ucapannya sama. Mari kita menyembah kepada Tuhan YME supaya kita masuk ke dalam surga. Ucapannya sama. Yahudi Nasrani ngomong gitu juga. Kaum muslimin juga ngomong begitu juga, ya, mengatakan apa? Surga-surga dan sebagainya. Meskipun istilahnya mungkin sedikit berbeda, ada perbedaan, tapi mereka semuanya mencari surga katanya. Nah, tapi setelah turun Quran kita jadi ngerti mana kesesatan, mana kebenaran, maka Quran disebut sebagai An-Nur. Dan penyebutan Quran dengan Nur ini kita temukan di dalam ayat-ayat yang lain. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Maidah ayat 15, "Qad ja'akum minallah." Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah nurun sinar wa kitabum mubin, dan kitab yang nyata. Nah, ini maksudnya Quran. Disebut oleh Allah dengan dua nama. Nama pertama sinar karena dia menunjuki dengan hidayah-hidayahnya. Nama kedua adalah kitab karena memang Quran adalah satu kitab suci yang turun dari langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mengingat kehidupan setelah kematian. Allah katakan yauma, pada hari. Maksudnya ingatlah pada hari najma'ukum, kami akan kumpulkan kalian. Kalau dibaca yajma'ukum, Allah kumpulkan kalian. Kalau najma'ukum, kami Allah kumpulkan kalian. Liyaumil jam'i, pada hari pengumpulan. Dzalika itulah yaumut taghabun, hari taghabun. Taghabun itu artinya ditampakkannya segala keburukan orang. Ditampakkannya segala kekurangan orang atau keburukan orang, itu taghabun. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang iman kepada Allah, wa ya'mal shaliha, dan beramal saleh, nukaffir, kami akan menghapus anhu darinya sayyiati, dosa-dosanya, wa nudkhilhu, dan kami akan masukkan dia jannatin, kebun-kebun, tajri min tahtiha, yang mengalir padanya atau mengalir di bawahnya al-anharu, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada abadi. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan keberuntungan yang besar. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari kiamat memiliki nama yang sangat banyak. Antara lain di sini adalah yaumul jam'i, hari pengumpulan. Demikian juga yaumut taghabun, hari ditampakkannya keburukan setiap orang atau ditampakkannya segala rahasia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, yauma tublas sarair, pada surah At-Tariq ayat 9. Pada hari di mana dibuka atau disingkap segala rahasia-rahasia, maka keburukan orang semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Disebut yaumul jam'i, hari pengumpulan. Kenapa? Karena semua makhluk dikumpulkan oleh Allah untuk dihisab, yaitu manusia dan jin. Adapun malaikat dan hewan maka tidak termasuk yang saya sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang lain, pada surat Hud ayat 103, dzalika yaumun, itu adalah satu hari, majmu'un lahun nas, yang manusia dikumpulkan padanya, wa dzalika yaumun masyhud, dan itu adalah hari yang disaksikan. Jadi nama hari kiamat sangat banyak, yaumul jam'i, yaumut taghabun, yaumun masyhud, macam-macam. Lah, nama-nama yang sangat banyak untuk hari kiamat menunjukkan apa? Orang-orang Arab punya kebiasaan sesuatu yang penting dikasih nama yang banyak. Nah, maka di sini Quran menyebut kiamat dengan nama yang sangat banyak. Ini supaya kita paham akhirat ini masalah yang penting. Kalau dunia itu sepele, sementara, hanya fana saja. Tapi akhirat ini kekal selama-lamanya. Karena itu Allah sebutkan dengan nama yang sangat banyak. Dan di sini disebut juga yaumut taghabun. Siapa yang tampak keburukannya, siapa saja? Satu, orang-orang kafir akan mengetahui keburukan dirinya, bahwa ternyata dia
di dunia tertipu. Dia merasa dalam kebenaran, ternyata dia dalam kesesatan. Yang kedua, orang-orang beriman juga akan merasa nanti di akhirat, ternyata saya selama di dunia tertipu karena kurang semangat dalam amal soleh. Nah, begitu sampai di akhirat kaget, ternyata amal soleh pahalanya sekian 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 besar sekali. Nah, jadi menyesali. Orang-orang yang tidak mau sholat jamaah, padahal dia mampu pergi ke masjid berjamaah, padahal sudah sering disampaikan sholat jamaah 27 pahala, kalau di rumah hanya satu pahala saja. Nah, maka nanti di akhirat dia akan taghabun, dia akan ditampakkan keburukannya tersebut, kemudian dia akan menyesalinya. Maka taghabun ini ada juga yang mengartikan hari penyesalan, itu maksudnya karena ditampakkan keburukan dia jadi menyesal, menyesali apa yang sudah dilakukan di dunia. Tidak hanya orang kafir yang menyesal, tapi juga orang-orang beriman menyesal. Mari kita lihat dalilnya, bahwasanya orang-orang beriman juga menyesal. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min sa'atin tamurru bi ibni Adam," tidak ada waktu yang melewati manusia, "lam yadhkurillah fiha," di mana dia tidak zikir kepada Allah pada waktu tersebut, "illa hasira 'alaiha yaumal qiyamah," kecuali dia pasti akan menyesalinya nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya hasan. Karena itu kita bersyukur kepada Allah, kita sudah salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, ini termasuk zikir kepada Allah. Kemudian sekarang kita pengajian, ini juga termasuk zikir kepada Allah. Nanti kita pulang ke rumah, jangan lupa buka mushaf Qur'annya, dibaca sebelum tidur. Sebagaimana Rasulullah SAW, setiap sebelum tidur pasti baca Qur'an, membaca surat-surat musabbihat, 5 surat, membaca Al-Mulk, membaca As-Sajdah, membaca Az-Zumar, membaca Isra. Ini selalu Nabi SAW. Nah, mungkin kita tidak bisa seperti Nabi, minimal kita membaca Al-Quran, 1 lembar, 2 lembar, 1 juz, 2 juz, sebelum tidur, ini jadikan rutinitas harian. Insya Allah, kalau kita melakukan seperti itu, nanti tidak akan menyesal pada hari kiamat nanti. Demikian juga yang termasuk taghabun ini adalah orang yang di dunia berbuat dolim, maka dia akan taghabun, akan nyesal betul-betul di akhirat, karena dia sudah disingkapkan oleh Allah keburukan kezaliman dia. Maka sampai hari ini kita tidak pernah melupakan kasus KM50, pembunuhan terhadap saudara-saudara kita. 6 laskar FPI dibunuh. Dikira kamu berbuat zalim seperti itu akan dilupakan oleh Allah. Tidak. Allah katakan yaumut taghabun, akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tafsiran kata-kata taghabun yaitu akan ditampakkan siapa yang zalim, siapa yang dizalimi. Akan ditampakkan oleh Allah bahwa ini perbuat zalim, maka akan disengsarakan oleh Allah di akhirat dalam neraka, sementara yang dizalimi akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tafsir ringkas untuk ayat-ayat yang kita baca pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.